wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi sayyidun bil'arwala bisama wa huwa sami'un alim. Ma'alam yasturu nasa walam yasturu nillah. Sadaqallahul azim. Wassadaqallahu rasuluh habibul yang karim. Wa nahnu ala zalika minas sahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang sangat saya banggakan, Bapak Camat Sepatan Timur pada saat ini diwakili oleh Ibu Sekcam yang sangat saya cintai, yang saya hormati dari Kementerian Agama beserta rombongan dari Kabupaten Tangerang adalah sebagai panjang sosialisasi Kampung Moderasi Beragama dan penyuluhan dari yang saya hormati dan yang saya cintai para ketua atau pengurus dan mewakili wihara se-desa Kedaun Barat, yang saya hormati begitu pula para pengurus gereja, ada gereja AKBP, ada gereja BPDI, kalau tidak salah ada 6 gereja yang berdiri tegar dan beroperasi di desa kita tercinta. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang sangat saya hormati dan yang sangat saya banggakan, sebagai umat dan insan yang bersyukur, tentunya tidaklah putus kita menghaturkan dan mengucapkan rasa syukur dan takjub kita kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita berkumpul bersama-sama di rumahnya milik warga Desa Barat dalam rangka sosialisasi rintisan Kampung Moderasi Beragama. Saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada rombongan dari Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Bah pucuk ulang bukti Bapak, ya, pucuk dicinta ulang bukti Bapak. Ini yang kami nanti Bapak. Saya bersama saudara-saudara saya, para pengurus gereja, para pengurus wihara, para pengurus TKM dan musola, sangat menambah-nambahkan program ini. Kami sudah menggaungkan kampung tematik, kampung harmonis yang diprakarsai dan dipropori oleh segenap pemuka agama dan para tokoh yang ada di Desa Kedaun Barat. Namun ide kreatif dan ide cemerlang tersebut hadir pada saat COVID-19 tiba. Alhasil kita semua hanya dapat melangkah dengan serba keterbatasan. Dengan hadirnya kita di sini untuk sama-sama kita dengarkan tentang sosialisasi rintisan daripada Kampung Moderasi Beragama, tentunya hanya beda kata tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu dengan kampung harmonis. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang sangat saya hormati dan yang sangat saya banggakan, pilihan tepat kalaulah Desa Kedaun Barat menjadi pilihan
sebagai rintisan Kampung Moderasi Beragama. Karena Kampung Moderasi Beragama adalah kunci mewujudkan kerukunan, kenyamanan, kedamaian, serta kemajemukan antar umat beragama dalam menurut agama dan keyakinan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan umat beragama satu dengan yang lain. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam